Mengenal mini ekskavator PC75. Kegunaan: buang puing, dump truck, ekskavator, gali tanah, jasa bongkaran rumah gedung, kolam ikan, pagar panel beton, paving block, pembadatan tanah, pengaspalan jalan, perataan tanah, taman, taman rumah, uruk tanah merah, dan seterusnya. Mini ekskavator Komatsu PC Mini ekskavator PC Komatsu. Mini ekskavator Komatsu PC75 bentuk bodinya mungil, multifungsi tetapi kinerjanya sangat baik, digerakkan oleh tenaga hidrolis yang dimotori dengan mesin diesel dan berada di atas roda rantai. Dalam kelas mini ekskavator atau kelas menengah, Komatsu menghadirkan jenis PC75. Alat berat ini tersusun dari sistem kontrol elektronik dari seri kedua, kabin bundar, serta adanya offset boom sebagai mini ekskavator. PC75 sering digunakan pada sektor industri, baik sektor pertambangan, pembangunan, maupun mineral. Alat berat ini memiliki berat operasional 7,400 kg dengan kapasitas baket atau ember sebesar 0,30 meter persegi. Kedalaman galian maksimum mencapai 4,25 meter dan tinggi transportasi sebesar 2,66 meter. Lebih lanjut, jenis ekskavator ini memiliki panjang transportasi sebesar 6,01 meter dan lebar transportasi 2,05 meter. Pada mesin PC75, dilengkapi dengan mesin 4 silinder model 4D98E yang diklaim mempunyai tenaga 64,8 HP pada 2,300 RPM. Selain itu, PC75 memiliki kapasitas bahan bakar sebesar 100 liter dengan kecepatan ayun 10,2 RPM. Spesifikasi, fungsi, dan kegunaan ekskavator PC75 antara lain untuk pekerjaan galian, semisal menggali untuk saluran selokan, galian pondasi, pengerukan sungai, memindahkan mengangkat material diangkut ke truk, meratakan tanah atau lokasi proyek, bisa juga untuk membantu pekerjaan bongkaran rumah ataupun gedung.